saya minta dinaturalisasi. Tom Hai menyatakan siap untuk membela timnas Indonesia. Hal itu ia sampaikan dalam wawancara bersama media Belanda. Tom Hai merupakan salah satu pemain keturunan yang punya performa baik. Ia kini mendapatkan tempat reguler di SC Heerenveen yang berkompetisi di Eredivisie. Tercatat dari data transfer market, gelandang berusia 28 tahun sudah tampil dalam 13 pertandingan dengan torehan 2 gol dan 1 assist. Hai diminati Shin Tae-yong untuk menambah kekuatan di lini tengah skuad Garuda. Hai mengakui bahwa ia senang jika dirinya diminta untuk memperkuat tim Merah Putih di masa mendatang. Ya, itu akan menyenangkan. Tentu saja, jawab Hai. Saya yakin hal itu masih akan terjadi. Itu akan sangat bagus, tegasnya. Hai sendiri mengatakan sudah mengantisipasi Instagramnya bakal meledak jika dirinya resmi untuk membela timnas Indonesia. Ya tentu saya sudah menyadari itu, sekarang pun saya masih merasakannya. Padahal pada prinsipnya belum bagian timnas Indonesia sama sekali. Saya tahu betapa buruknya itu dan juga sudah melihat hal tersebut pada orang lain. Jadi ya bersiap-siap, tegasnya. Kini tinggal menunggu bagaimana langkah PSSI untuk melakukan proses naturalisasi Tom Hai. Sebab sang pemain sudah menegaskan keinginannya membela timnas Indonesia.